Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM, menyerahkan bantuan musibah kebakaran yang terjadi di Pekon WM Pulau Ulu, Kecamatan Balikbukit Kabupaten Lampung Barat Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Terkait musibah kebakaran yang telah menimpa rumah salah satu masyarakat setempat pada Jumat tanggal 29 September tahun 2023 lalu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Sosial memberikan bantuan yang diserahkan secara langsung oleh Penjabat Bupati Lambar Nukman kepada keluarga korban. Bantuan tersebut berupa uang dan 9 bahan pokok sembako dari Organisasi Pemuda Pancasila, PP, Radio Amatir Penduduk Indonesia, RAPI, dan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Lanjutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Lambar kepada masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, ucap Nukman. Semoga diberi kekuatan dan ketabahan bagi keluarga Ibu Hasami dan kedepannya mendapat rezeki yang lebih baik, ujar Nukman. Kebakaran tersebut disebabkan korsleting listrik saat pemilik rumah sedang berada di luar rumah. Musibah kebakaran tersebut menimbulkan satu unit sepeda motor dan kerugian diperkirakan mencapai sekitar 400 juta rupiah. Diharapkan dengan bantuan yang diberikan oleh Pemkab tersebut dapat bermanfaat dan mengurangi beban yang dialami oleh korban, tutupnya. Turut mendampingi Kepala Dinas Sosial, Kepala BPBD, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pendidikan, Camat Balikbukit Pratin dan warga setempat. Suhartato Translife STV melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati, RAPI, Pemuda Pancasila dan jajarannya. Mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah diberikan berupa bantuan, material, dana, mendapatkan bisa ya bermanfaat bagi kami semua. Pertama, alhamdulillah kita dipertemukan Allah di tempat musibah yang tentunya masih dalam keadaan sehat. Ini yang paling perlu kita syukuri. Selanjutnya saya atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Barat mohon maaf baru kita sempat kunjung ke sini. Hari ini kami bersama kawan-kawan dari RAPI, kawan-kawan dari PGRI, siapa namanya PGRI dan Pemuda Pancasila menyampaikan duka ya terkait dengan kejadian atau musibah yang menimpa keluarga kita dan kejadian ini yang sudah kita saksikan bersama, sudah kita lihat bersama bahwa ini bukan kehendak dari siapa-siapa, ini yang perlu kita patut syukuri karena kejadian ini luar biasa dan alhamdulillah saudara kita dalam keadaan sehat. Itu yang menjadi tersyukur yang perlu tetap kita syukuri walaupun kesedihan dan hal lain kita bisa merasakan. Melihat aja kita bisa merasakan apalagi keluarga yang bersangkutan. Jadi kita maha berjamaah agak awen-awen itu. Yang paling penting adalah jaga kesabaran. Ya, bukan kita mensyukuri atau ikhlas dengan kejadian, tapi insya Allah ini adalah ketentuan Allah yang terbaik dan tidak terulang musibah yang akan datang. Kita berdoa mudah-mudahan ini lantaran akan menjadikan
lebih, artinya lebih dari segala hal. Keimanan, takwa kita, artinya ini menjadikan suatu pembelajaran yang harus kita patuhi, patuhi dengan ketentuan yang sudah ditentukan Allah. Kejadian ini adalah kejadian yang kita murni musibah, ya. Jadi ini sekaligus atas nama pemerintah Kota Kembali juga, saya dengan kawan-kawan yang bukan melihat apa yang ke depan ini tidak ada apa-apanya, tetapi kepedulian dari kawan-kawan dari Pemuda Pancasila, kawan-kawan Rapi, ini di hari kejadian mereka langsung bergerak untuk menghimpun donasi untuk bantuan-bantuan yang sedikit meringankan. Kami bergerak awalnya karena kejadian yang dilakukan oleh tidak lama kejadian yang diperlukan. Terus kawan-kawan PGRI juga sudah menghimpun untuk donasi, alhamdulillah mengumpul anggaran sekitar 15 juta rupiah dari Rapi dan kawan-kawan PGRI, ada kawan-kawan Pemuda Pancasila, selain ini ada sedikit bantuan mungkin alat agar kita punya bantuan 1 juta rupiah. Hari ini kami serahkan bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk keluarga kita. Saja dari kami, mungkin ada tambahan kawan-kawan dari Rapi, dari PGRI. Jadi itulah semua, ya. Mudah-mudahan perjalanan kita semua menjadi catatan dan amal ibadah yang akan dicatat oleh Allah. Amin. Ya, semoga Allah hati yang suruh menerima, inilah hati yang jadi belia. Barang pun mahal juga. Jadi terima di Rapi, ya, Pemuda Pancasila, di loreng-loreng di Pemuda Pancasila. Inilah tuan yang menyapa. Di PGRI, jom tuannya. Mandai muka. Masa itu nak pandai buat. Mudah-mudahan bermanfaat dan dijabah Allah SWT sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, hati-hati, tenang. Ini tadi ya tu panas yang luar biasa. Kamu tu nggak tahu berapa bulan ini kemungkinan lagi. Sama Ibu Azam. Thank you.